kondisi rumah tangga pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak terkuat. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Sejak dinikahi Reino Barak pada Februari tahun 2019, Syahrini meninggalkan panggung hiburan. Penyanyi yang akrab disapa Inces tersebut memilih untuk memberikan sepenuh waktunya untuk Reino Barak. Melihat kondisi kehidupan Syahrini yang sekarang setelah menikah dengan putra pengusaha Jepang yakni Reiko Barak dan Rosano Barak, seorang sahabatnya pun menyoroti. Hal tersebut diketahui dari unggahan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya, @princesssyahrini pada Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Dilansir dari postingan tersebut, Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, Inces memposting foto-fotonya yang eksis di Jepang. Diketahui Syahrini tengah berkunjung ke kampung halaman suaminya di Tokyo, Jepang. Inces mendatangi tempat tinggal kedua mertuanya atau orang tua dari sang suami. Beberapa fotonya kalah berpose dengan latar belakang gedung tinggi dan jalanan dipamerkan Syahrini. Ada pula foto Inces dan Pak RB saat jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Keduanya sempat eksis berfoto di hadapan cermin besar di sebuah butik. Tak cuma itu, Syahrini pun sempat berfoto di tangga dan lorong. "A lovely weather in Tokyo," kata Syahrini melalui caption. Terpantau, salah satu kerabatnya mengomentari kondisi kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Pemilik akun Instagram @jemandagi mengaku merasa senang melihat Syahrini dan Reino Barak hidup bahagia. "So happy to see how happy you're with Pak RB," komentarnya. Menanggapi akan hal itu, Syahrini lantas mengucapkan puji syukur karena kondisi kehidupnya dengan Reino Barak bahagia berkat doa dari sahabat laki-lakinya tersebut. "Alhamdulillah ya Allah ya Rab, berkat doamu amin," balas Syahrini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.